Liburan di rumah ajanya seru kan, quality time bareng keluarga. Nah, kali ini aku bakal rekomendasiin ilustrasi memuaskan ala Mopi. Nah, aku ya kalau dengar kata ilustrasi itu kayak lucu-lucu aja gitu, kayak pengen order terus. Terus kan bisa dijadikan foto profile atau bisa jadi dekorasi kamar juga bisa, karena itu pasti bakal estetik banget. Menggemaskan sekali. Nih ya, salah satunya tuh ada yang gemes banget. Buat kalian yang suka nonton film-film kartun Disney, pasti bakalan seneng banget sama ilustrasi yang satu ini, karena ada Disney style illustration di Mosello. Asli itu gemes banget. Aku liatnya itu kayak berasa main film kartun beneran. Contohnya nih ya, kayak dari Expert Maple Syrup. Nih, ada yang single illustration, ada yang monokrom juga. Tuh, lihat hitam putih aja tuh kayak bagus banget. Terus ada juga yang couple dan full background. Wuh, detail banget ya, keren banget. Semangat, Kak. Selain dari Maple Syrup tadi, ada juga dari Expert Foxy Pen. Nah, kalau ini Disney style illustration bisa dengan hewan kesayangan kamu. Ih, lucunya. Tuh, lihat reviewnya juga udah banyak banget. Oke, selanjutnya ada dari Messy Art Journal. Sesuai dengan namanya ya, ini tuh bisa dijadikan notebook hardcover gitu dengan isi 300 blank page. Nih, kamu bisa journaling pakai cover wajah kamu sendiri. Bisa tulis-tulis juga tempat atau negara mana yang akan kamu kunjungi setelah pandemi ini berakhir. Oke, kita next. Nih, selain ada Disney style illustration tadi, ada juga children illustration. Tuh, kamu bisa jadikan foto anak menjadi ilustrasi yang mengemaskan. Bisa juga loh dijadikan cover buku anak atau kayak cerita dongeng gitu. Contohnya nih ya, kayak dari Expert Hoi Hoi Shop. Gemes dan detail banget, so colorful. Selanjutnya ada dari Quascala by Powestry. Bisa untuk kondisi maupun personal ya. Gemes-gemes banget, gambarnya tuh kayak bercerita gitu ya gak sih? Terus yang terakhir ada juga dari Expert Digan Studio. Nih, bisa full body dan bisa request tulisan apapun. Oh iya, kalau kalian misalnya masih bingung tema atau backgroundnya apa, jangan khawatir, karena kalian bisa chat terlebih dahulu expertnya. Diskusi dulu apa yang kamu mau, pastinya expertnya bakal kasih rekomendasiin yang terbaik. Baik-baik kok expertnya di Mosello ini. Nah, selesai dari review kali ini. Parah, bagus banget kan, lucu banget. Oh iya, kalau produk kalian mau direview di Mopix, kalian bisa langsung kirim aja email ke bernadette@mosello.com. Sekian dulu ya Mopix episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.